آتنا ولجداتنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم خصوصا إلى شيخنا شيخ عبد القادر جيلاني رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: من سلك طريقا إلى العلم سهل الله طريقا إلى الجنة، أو كما قال. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dulu marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih dan menghimpunkan kita untuk taat dan patuh kepadanya dengan mengerjakan solat fardu maghrib berjemaah di masjid kita pada malam yang berbahagia ini, dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kelapangan kepada kita untuk berada di dalam majlis ilmu, majlis muzakarah pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita ini menjadi sebab kepada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, sekaligus memberi keselamatan kepada kita di dunia ini daripada kerosakan-kerosakan sama ada akidahnya, ibadahnya dan adabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mudah-mudahan kita mendapat keselamatan di hari akhirat kelak, di hari kita bangkit di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak teruskan majlis ilmu ataupun muzakarah kita seperti yang kita cadangkan. Kita merujuk kepada kitab Al-Futuhul Ghaib oleh Fadhilati Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Dan sebab kita pilih kitab Futuhul Ghaib ini adalah kerana kitab Futuhul Ghaib ini mempunyai metod, ataupun dalam erti kata yang lain, satu-satunya kitab Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala yang mengajar kita tentang metod ataupun cara ataupun tariq untuk kita mengembangkan rohani kita adalah kitab Futuhul Ghaib. Jadi kita cenderung untuk pakai kitab ni dengan persetujuan kita bersama. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita meneroka mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalam kitab ni, saya nak tengok tuan-tuan ada berapa kitab malam ni. Ada berapa orang? Satu. Lagu ni. 10 orang saya nak tu. Ada? Tak apa, tak ada masalah. Tu pun, ini RM15 kan? Ha? 18? Allah, naik RM3 pula dah. Hari tu RM15 kan? Hak jawi ni Ustaz? RM10. Oh, RM10 makna dia naik RM2. Dia naik RM4 lah. Dulu RM6 lah. Tak apa, nak buat macam mana nak mengaji dia kan? Jadi ada 10. Hak ada kitab tu mai duduk di depan ni. Macam saya minta lah, Pak Long mai duduk depan belum, tak apa. Satu masa kita akan tahu. Okey. Sebelum kita meninjau kitab tu tuan-tuan ambil dulu konsep. Konsep kita nak belajar kitab Futuhul Ghaib ni. Okey.
Nombor satu, kitab Futuhul Ghaib ni daripada cabang ilmu tasawuf. Tasawuf, ejarlah lagu mana pun tak apa kan. Daripada cabang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu belajar pasal diri kita. Okay? Belajar pasal diri terhimpun di dalam empat perkara. Satu, psikologi. Kedua, metafizik. Ketiga, estetika. Dan keempat, etika. Kita guna istilah ni, istilah moden, ni istilah moden. Okey, mekanisme yang kita nak capai daripada empat perkara ini adalah, satu, kita dah bincang dah dalam muzakarah kita yang lepas, ma'rifah. Kedua, musyahadah. Ketiga, mukasyafah. Dan keempat, mahabbah. Okey. Hari ini kita bahagi dua. Mekanisme ini akan menyampaikan kita kepada akal yang sempurna, hati yang sempurna. Okey. Akal yang sempurna, hati yang sempurna. Sehingga terbentuklah, terjadilah kepada kita yakin. Okey. Yakin ini akan membawa kita kepada kesempurnaan dalam konteks ilmu tasawuf saya bercakap nah, ubudiyah. Tuan-tuan buka Fathur Rahman muka surat 19. Jangan tinggal kitab ni di rumah, buku ni jangan tinggal di rumah tuan-tuan. Buat muka belacan ke apa, janganlah. Pasal kita akan refer, okey. Ini semua membantu kita mencapai matlamat ilmu yang kita cari. Okey, muka surat 19 sana tuan-tuan tengok perkataan ubudiyah. Ubudiyah ini dia mai daripada perkataan diri. Tengok dalam bulatan tu, tengok luar bulatan tu ada kita tulis sana diri kita, okey. Dia mai daripada diri kita. Jadi ilmu tasawuf endingnya ilmu yang mengajak diri kita, membina diri kita, endingnya kita akan sampai kepada ubudiyah. Ini ending dia. Ubudiyah maknanya kehambaan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna literal, makna umum. Saya nak bagi dua makna kepada tuan-tuan. Ubudiyah, makna pertama adalah Allah terima diri, dan makna kedua adalah sempurna hubungan dengan Allah. Okey. Ni konsep kita nak belajar ilmu tasawuf berdasarkan kepada kitab kita Futuhul Ghaib oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Jadi tuan-tuan susunlah whiteboard kita dekat tu ya. So nak panjang kot tu pun boleh, turun kot tu pun boleh. Aku mana tak apalah. Okey. Ha, jadi konsep ni kena faham dulu. Kalau tak faham konsep kita blur mengaji, betul tak kan? Padia. Ha, kita duduk tak ketahuan. Kita kena pisahkan antara liqa'ul fikri dengan liqa'ul ilmi. Dia tak sama. Liqa'ul fikri dia membentuk kita punya fikiran. Tapi liqa'ul ilmi dia adalah ilmu. Ha, dia berbeza. No? Dua hal yang berbeza. Liqa'ul fikri dia boleh habis kita minum kopi sekejap lagi. Kan, singgah tahu mana kena tarik seorang segelas, buhung bi muhung mai. Habis gitu ngayak tu. Tanya esok apa dia hamba mengaji? Allah pedia tahu. Itu liqaul fikri. Dia depends kepada sejauh mana kita memahami konsep ini, baru kita boleh ambil maklumat tu masuk dalam kepala kita, masuk dalam hati kita. Di sana penting saya sebut liqaul fikri, liqaul ilmi. Baik tuan-tuan. Saya ulang balik kepada tuan-tuan konsep kita belajar ilmu tasawuf.
dan lebih satu perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan, tasawuf kita nak belajar ni dipanggil tasawuf irfani. Saya harap tuan-tuan ingat ada tiga tasawuf. Satu, tasawuf amali. Kedua, tasawuf irfani. Ketiga, tasawuf falsafi. Benda-benda ni tuan-tuan kena faham bagi elok, baru dia tak timbul fitnah kepada ilmu tasawuf. Sama ada kita menerima ilmu tasawuf tu secara buta tuli, terimalah kan, dah orang kata ya ha, sama ada keadaan kita macam tu, ataupun kita mungkin menerima ilmu tasawuf secara yang tersusun rapi, orang panggil mana qibnya tersusun, atau kita jadi tukang fitnah balik kepada ilmu tasawuf. Maksud tukang fitnah di sini bukanlah kita kata tasawuf tu tak bagus dah, tapi sikap kita, cara kita boleh menyebabkan terfitnahnya ilmu tasawuf. Boleh faham tuan-tuan? Berapa banyak manusia yang bertasawuf sampai tak kenal sembahyang Jumaat lah. Kan? Merepeknya macam. Merapunya macam. Jadi kita perlu, benda ni kita perlu berhati-hati. Dan saya rasa saya notakan di atas ni ada dua tasawuf. Satu sunni dan satu lagi bida'i. Bid'ai lah. Ini sebutan lah, sebutan. Boleh saja tuan-tuan sebut tasawuf sunnah atau tasawuf bid'ah. Jadi perkara ni kita akan beri penilaian. Tu bukan kita saja-saja orang kata apa, kita lontarkan idea bahawa tasawuf yang sedang kita bincang ni tasawuf sunni tanpa kita melihat kepada dalil. Saya tak mau menyentuh. Kita akan detail setiap satu dalil yang berkaitan, bagi menunjukkan bahawa yang kita bercakap ni sunni, bukan bida'i. Di samping kita akan perkenalkan apa bida'i-bida'inya. Okey, itu konsep dia. Baik, apa beza tasawuf dalam konteks saya sebutkan tadi, tasawuf irfan, tasawuf amali, tasawuf irfani, tasawuf falsafi. Apa perbezaannya? Yang kita nak mengaji ni tasawuf irfani. Okey, ada satu tasawuf dia sebut tasawuf amali. Kalau biasa-biasa tuan-tuan mengaji dalam kitab penawar bagi hati. Tasawuf, ilmu tasawuf bagi membentuk fizikal kita, bagi membentuk jasmani kita. That's we call tasawuf amali. Kita ada sikit anjakan pada malam ni tuan-tuan, seperti mana kita setuju bersama, kita nak tinggi sikit lah. Bahasa kita tu kita nak tinggi sikit. Bukanlah tinggi pun, biasa aja kan, tapi kita kata kita kembang sikitlah mengaji ni kan. Macam fiqah pun janganlah duk mengaji haid, nifas, istihadah, habis tu potah-patah balik haid, nifas, istihadah kan. Mengaji lagi, lagi dan lagi dan lagi dan lagi, sampai-sampai kita boleh mengaji fiqah-fiqah yang kita kata yang tidak terhimpun dalam konteks buku sahaja, kitab sahaja. Kan, kita mengaji fiqh dakwah sebagai contoh lah kan, kita mengaji fiqh siasah, kita mengaji fiqh segala fiqh kita mengaji lah kan, bagi dia kembang lah. Barulah ilmu tu dia tak duduk dalam tempurung tu je kan. Macam itulah konteks tasawuf kita pun, kita nak kembangkan dia dalam bentuk yang lebih advance, lebih tinggi. Dan kita bawa tuan-tuan kepada tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf, kalau kita sebut secara literal, ilmu tasawuf nak mengajak kita membina empat perkara ni lah. Bina psikologi kita. Saya guna istilah psikologi ni. Membina metafizik kita. Psikologi artinya akal, hati dan tingkah laku kita. Ilmu psikologi duk bincang menentang tu ya, tak lebih daripada tu pun kan, membina akal kita, membina hati kita, membina tingkah laku kita. Metafizik menemukan kita dengan sesuatu yang bersifat ghaib. Ini sejajar dengan Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan mereka-mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Kita tak mau beriman dalam keadaan kita tidak menemuinya. Boleh faham tuan? Metafizik ini satu konsep yang menemukan kita dengan perkara-perkara yang gaib, supaya boleh dilihat, nampak dengan akal, nampak dengan hati. Hak ni yang saya terjemah dah kepada tuan-tuan. Supaya musyahadah, kalau dalam bahasa Arabnya, musyahadah artinya nampak dengan akal, mukasyafah artinya nampak dengan hati.
Itu kan, itu konsep dia. Okey. Hasil daripada musyahadah ni akan menyebabkan kita mukasyafah. Hasil daripada mukasyafah ni akan menyebabkan kita mahabbah. Hak ni saya sebut tadi mekanisme yang mesti kita capai. Bahkan tak salah pun kalau saya sebut fiqh pun inilah mekanisme dia. Kan? Tauhid pun inilah mekanisme dia yang kita kena capai. Kalau kita tak capai, kita duk blur situ. Apa dia? Aku duk mengaji ini, apa dia? Kan? Duk apa dia, tetap mati ngayak tu. Kita, kan? Boleh faham maksudnya tuan? Kita tak mau duk apa dia, aku tu. Kita mengaji, kita nak amal. Duk apa dia, tak ada nak amal. Bila tak ada nak amal, berarti dia tak berlaku dalam praktis hidup kita. Bila tak berlaku, hang khusyuk ke semayang lah ni. Jem, tak tahu nak abang. Tidak, tuan-tuan. Oh, maksud kita tak praktis. Ya? Boleh nampak maksud saya, tuan-tuan? Kalau kita praktis pun, praktis satu kaedah yang metod dia tak tahu, tak ketahuan hala punca. Betul tak? Kan? Ada orang yang tanya siapa? Saja duk jaga khusyuk. Mana ada metod tu dia ajak? Betul tak? Anda? Tak ada pun. Jadi inilah maksudnya. Jadi kita praktis benda yang tidak diajak kepada kita. Sama ada diajak oleh Nabi maupun diajak oleh para ulama kepada kita. Dalam konteks sunni yang saya maksudkan tadi. Rugi kita. Faham tu? Kan? Kalau kita sebut rugi, lah pun rugi. Kita tak khusyuk sembahyang rugi orang tuan. Betul tak? Sebab saya ulang balik ayat. Ukuran. Measurable. Orang putih kata measurable. Alat ukur. Untuk nak tengok kita ni cantik tak cantik dengan Allah SWT. Allah sebut dalam surah Mukminun ayat 1 sampai ayat 5. Surah Mukminun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebut tu. Berjayalah orang yang beriman tu. Siapa? Mudah-mudahan kita lah. You and me, you and I. Kita semua. Berjayalah kita. If jika khusyuk dalam solat. See? Khusyuk dalam solat tu jadi ukuran. Satu, nombor dua sebut apa? Alladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan mereka-mereka yang menjauhkan, meninggalkan perkara-perkara yang menjadi lara dalam life, dalam kehidupan mereka. Itu perkara kedua. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka-mereka yang mengamalkan zakat. Saya perbetul correction sikit di sini. Zakat di situ maksudnya infak. Majoriti ulama tafsir menafsirkan zakat pada ayat tu maksudnya infak. Mereka-mereka amalkan infak seolah-olah begitu. Okay? Dan yang ketiga kan? Yang keempat, walladhinahum lifurujihim hafizun, dan mereka-mereka yang memelihara kemaluan mereka. Kemaluan di sini ada banyak tafsiran. Tapi tafsiran yang paling umum adalah maruah mereka, harga diri mereka. Kan? Itu. Itulah bentuknya. Apa kita sebut kejayaan tadi. Jadi kalau kita ambil ukuran itu, tengok kat diri kita, tengok hak mula. Tengok hak mula tu. Hak khasyi'un tadi. Walladhinahum ala salatihim khasyi'un tadi. Khusyuk dalam solat tadi. Tengok-tengok kita fail. Bermakna kita fail lah. Kita fail lah. Alayhimu kita fail lah. Cara mudah kita faham lah. Saya bukanlah bercakap dalam konteks tafsir. Tapi saya bercakap dalam konteks memahami. Konteks pemahaman kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, salah tadi itu ataupun tak khusyuk kita tadi sampai waktu ini, kenapa? Salah satu faktor yang mungkin menjadi sebab adalah kerana kita tak betul metod dia. Faham ayat saya tu? Faham tuan-tuan? Kita tak betul dia punya metod. Dia punya cara tu tak betul. Rasionalnya, kemunasabahannya, buat kuih pun kalau tak betul cara, tak lim ke darah kuih tu. Itu kemunasabahan yang saya cakap, betul kan? Buat kuih pun. Orang buat bahulu boleh makan sedap. Kita buat bahulu nak makan tak boleh. Patah gigi-gigi. Contohlah saya kata apilah kan. Ataupun punggai dinding, dindingnya reban. Kuih tak ada apa.
Boleh jadi begitu tuan-tuan. Ha, pasal cara tak kena. Cara bukan bahan asas. Cara bukan material. Cara skill. Right? Cara tu dia duduk dalam teknik. Dia duduk dalam technical. Yang Allah gunakan istilah hikmah. Cara dia duduk dalam hikmah. Bukan dia duduk dalam bahan asas. Kalau nak buat kuih, bahan asas dia tepung. Gula. Lagu tu lah kita kata kan. Tepung. Buat baulu, baulu. Cakap dekat baulu jadilah. Kalau 10 orang, 10 teknik dia ada. Betul tak tuan-tuan? Ini menggambarkan bahan asas tu satu ya. Teknik saja yang berbeza. Dan teknik itulah kita kena kuasai. Faham ayat tuan-tuan? Dalam konteks kita atau kita nak menguasai teknik-teknik lain. Ada banyak. Imam Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jailani. Apa lagi? Abdul Haris Muhasibi. Tapi kurang Abdul Haris Muhasibi, kurang ni tabi'in. Mengarang Tanwirul Qulub Hikam tu nama apa? Ibnu Athaillah Iskandari dengan Suhrawardi, banyaklah tuan-tuan. Ini adalah nama-nama Junaid Baghdadi dan sebagainya. Ini adalah nama-nama para ahli tasawuf Sunni. Yang kita boleh saja pakai skill mana-mana pun. Kerana mereka adalah ahli sunnah yang tak bercanggah pun dengan Quran, tak bercanggah pun dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun ada lontaran fitnah, tuduhan dan sebagainya kat atas mereka oleh kelompok-kelompok yang datang kemudian. Kelompok-kelompok datang kemudian. Especially kelompok-kelompok selepas daripada abad-abad Salafus Salih. Selepas 600 Hijrah. Selepas 600 Hijrah, ada mai kelompok-kelompok ni. Especially pada tahun 721 Hijrah. Didominasikan oleh Ibnu Taimiyah. Pun begitu saya tidak mengatakan Ibnu Taimiyah itu jahat. Tidak. Saya tak kata. Kan? Tapi kelompok-kelompok yang berhimpun dengan dia, kemudian menerima pelajaran daripada dia, dan dia tak kata apa pun. Depa ni yang lebih-lebih. Sampai-sampai pula pada tahun 1128 Hijrah. Satu hamba Allah di Najat. Sekarang ni nama Saudi. Namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Lagi-lagilah depa ekstrimkan terus. Benda ni, bidang ni dan sebagainya. Okey tuan-tuan, boleh nampak lah? Okey, saya bawa patah balik kepada tuan-tuan. Estetika artinya kepribadian. Kita nak belajar tentang kepribadian. Bila kita sebut kepribadian, role model kita adalah Nabi SAW. Role model kita, ingat tuan-tuan? Role model kita adalah Nabi SAW. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadang-kadang mereka tuduh kita, mereka kata ilmu tasawuf, apa nama ni, duk tengok syekh dia. Syekh Abdul Qadir Jailani cuma menghuraikan kepada kehidupan. Benda spiritual, perkara spiritual adalah satu perkara yang kita tak mungkin boleh capture dengan tangan macam tu. Tak boleh. Sebab dia spiritual, dia subjektif, yang mana menuntut kita untuk rasa. Ni yang kita sebut ma'rifah, kita sebut musyahadah ni. Ini mekanisme dia. Kalau boleh pegang lagu ni tak apalah, boleh tengok lagu ni tak apalah kan. Tapi dia rasa. Soalnya, boleh tak kita capai rasa tu? Pasal apa pula tak boleh? Duk tak duk pun kita rasa, betul kan? Ustaz cakap kasar sikit, terasa langsung lah. Sampai ke tulang hitam lah. Kalau hang tu boleh, pasal apa hak ulama' duk mengajar ni? Tak boleh, betul tak kan? Tu saja. Simple ya. Okey, jadi di sini, bila psikologi kita betul, metafizik kita menemukan kita dengan ghaib itu, dia akan membentuk kita punya estetika, kita punya kepribadian. Dalam bahasa Arab disebut syakhsiyah. Dia akan bentuk kita. Jadi dua perkara di atas ni, dia akan membentuk dua perkara di bawah ni. Dia akan bentuk kita punya peribadi. Dia jadi sendiri tuan-tuan, benda ni dia jadi sendiri. Sebab itu dalam Islam, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Dalam konteks apa pun tidak ada paksaan. Kenapa? Nak buat paksa bukan jadi kerja. Hasil daripada paksaan kalau berlaku pun nifak. Sifat tu nifak. Betul tak tuan-tuan? Habis macam mana dalam konteks Islam, konteks ni? Kalau akal dengan hati dia betul, metafizik dia betul, dengan sendirinya akan berlaku peribadi yang baik. Dengan sendirinya. Dan peribadi yang baik itu adalah, kalau role modelnya adalah Nabi kita SAW.
Sampai tang ni tuan-tuan, kita akan masuk perkara besar tuan-tuan. Yang kita sebut, kita akan bincang tentang hakikat syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Kita akan bincang tuan-tuan, okey. Saya ringkaskan yang ni dulu, konsep ni. Okey. Bila estetika ni peribadi kita betui, maka barulah dia keluar mai daripada diri kita. Hak last ni etika. Etika ni kita sebut adab. Kita semua guna istilah tu saja. Etika, adab. Barulah dia keluar daripada kita adab. Dia dimanifestasikan pada diri kita adab yang sesuai dengan fitrah. Boleh faham tak? Dia akan memunculkan pada diri kita adab yang sesuai dengan fitrah. Bukan lakon-lakon lagi. Moral dia boleh berlakon. Moral boleh berlakon. Sebab itu kita tengok drama pakai dengan sekeban mau jadi ustaz. Dalam drama ni. Dalam drama lain jadi pelang pula dah. Betul tak? Ha? Oh, dalam drama ni dengan serban dia, dengan apa, dengan tasbih duduk tengah saja, subhanallah. Drama, satu drama. Saya tak tahu tajuk apa, saya cerita saja. Tapi esok main drama lain pula, dia jadi pelang pula. Ha. Pasal apa? Moral dia boleh tunjuk, boleh lagu tu, boleh lagu ni. Tapi adab dia tak boleh. Sebab adab, semuanya main daripada psikologi. Semuanya main daripada akal, dia main daripada hati. Faham tak, tuan-tuan? Ha, jadi di sini kelebihan kita dalam orang Islam, umat Islam dalam soal etika ni. Okey? Baik, tuan-tuan dah nampak. Saya harap benda-benda ni akan membantu kita untuk mempelajari konsep, mempelajari tasawuf irfani ni. Moga-moga kita sampai kepada yakin, kita sampai kepada ubudiyah, kita sampai kepada semua perkara ini. Lebihnya dalam konteks irfani ini ialah kita diajar mencintai tiga perkara: Allah, agama, diri kita. Hak ni lah mahabbah tu lah. Okay. Okey, tuan-tuan, ada soalan apa di sini? Especially for the 10 men, 10 student. Oh, Ibrahim beli mana waktu mahal? Oh. Ha? Oh, waktu mahal. Waktu mahal. Tak usah beli mahal-mahal lah, beli murah-murah pun mahal dah lah ni. Aduh, nak buat macam mana? Tuh, hari tu saya recommend kat tuan-tuan, 7-8 ringgit, saya kata, tetap jadi 10 ringgit. Tak apalah. Okey, boleh nampak tuan-tuan. Siapa yang antara tuan-tuan yang keliru maklumat ni, fakta ni, kita boleh discuss, tak ada hal. Ada. Di ubudiyah boleh clear. Kan? Saya pakai yang ni nah tuan, ubudiyah ada banyak makna. Kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan belajar nanti ada banyak makna, tapi saya ambil yang ni. Sesuai dengan kita punya motivasi kita, sesuai dengan motivasi kita untuk go, untuk grow, untuk berkembang. Nah. Okey, clear lah. Saya nak padam ni, saya nak guna cerita lain pula. Okey. Tak apa, tak usah padam lagi. Kita tengok kitab lah. Mari kita tengok kitab. Muka surat 19, tuan buka terus lah. Jadi tuan-tuan kata apa pula ni, kitab ni kita kena ikut daripada awal, kulit ke kulit. Kadang-kadang kita terlalu tradisional memang macam tu tuan-tuan. Orang kata jangan rigid. Terlalu tradisional sampai kita rigid, payah kira lah. Rigid tuan-tuan faham rigid? Rigid ni terlalu tertutup. Open sikit. Main mana pula sahabat saya juga kata ni. Dia cuih sampai kot ni. Okey, jangan rigid. Jangan terlalu rigid. Rigid ini menyebabkan loh isteri bodoh. Rigid ini menyebabkan kita lambat perkembangan, lambat. Kan? Saya sebut fakta ni bukanlah pasal apa? Pasal kita terikat dengan kaedah tradisional. Saya tak kata salah, tapi tradisional sesuai satu masa dulu. Zaman-zaman
Rumi apa? Rumi 17. Tengok syarahan yang pertama tu lah. Bukan payah nak buat. Rumi 17. Pasal dia sama ayat-ayat dia. Tak ada hal apa. Okay, saya baca yang terjemahan lah dengan tuan-tuan. Nak baca Arab. Nak baca terjemah lagi. Lepas tu kan dia jadi lambat. Jadi payah gitu lah kan. Okey, tak ada masalah apa. Hal lain tuan-tuan baca sendirilah. Muka surat 1 sampai muka surat 4 itu adalah introduction about Sheikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Saya pun tak pernah kenal dia. Tak pernah jumpa dia. Tapi sanad saya sampai kepada dia. Secara sah. Dan sanad ini jugalah saya perturunkan kepada tuan-tuan secara tak langsung. Sampai kepada dia secara sah. Dan naik sampai kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan. Dan ilmu yang kita nak kutip ni pun, mutiara-mutiara yang kita nak ambil ni pun sampai kepada Nabi SAW. Dari segi perhubungan. Okey? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, syarahan yang pertama. Tiga perkara yang wajib bagi seseorang mukmin dalam semua keadaan ini ialah: pertama, melakukan segala perintah Allah. Kedua, menjauhkan diri dari segala yang haram. Ketiga, redha dengan hukum-hukum atau ketentuan Allah. Seorang mukmin hendaklah jangan tidak ada tiga perkara ini. Oleh itu, si mukmin hendaklah memikirkan perkara ini, bercakap kepada dirinya tentang perkara ini, dan anggotanya melakukan perkara ini. Daripada kita baca ni, tuan-tuan boleh capture apa? Apa yang tuan-tuan boleh dapat? Hak saya tulis dari atas ni. Okey, saya habaq pada tuan-tuan. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala nak habaq dekat kita. Kita ni wajib ada hubungan dengan tiga perkara. Ini konsep kitab. Kita tiga perkara yang wajib. Kita ni wajib ada hubungan dengan tiga perkara. Apa wajib hubungan dengan tiga perkara tu? Apa dia tiga perkara tu? Pertama, ada hubungan dengan Allah. Kedua, ada hubungan dengan agama. Ketiga, ada hubungan dengan diri kita sendiri. Di mana dia kata lagu tu? Melakukan segala perintah Allah. Hak tu hubungan dengan Allah. Menjauhkan diri dari segala yang haram. Haram, halal, semua ni duduk dalam agama. Faham tak nak? Okey. Yang ketiga dia kata redha dengan hukum atau ketentuan Allah. Redha dengan hukum atau ketentuan Allah. Siapa yang kena redha? Kita. Dia berkaitan dengan diri. Faham tak nak? Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani melalui kitab Futul Ghaib ni nak mengajak kita. Kita di sini saya sebutlah diri ya kan, tasawuf diri, mengajak kita tentang hubungan dengan Allah, hubungan dengan agama. Tapi dalam konteks tasawuf nak mengajak kita tentang hubungan kita dengan diri kita sendiri, kemudian dengan agama, kemudian dengan Allah SWT. Faham tu? Kitab dia tak abang lagu ni pun. Saya awak keluar bagi tuan-tuan mudah faham lagu ni. Sekarang tuan-tuan nampak dah. Oh. Nampak tak tuan-tuan? Boleh nampak kan? Boleh nampak kan? Ha. Jadi nak abang mai kat kita. Kata kita dalam kehidupan kita ni, bulatan ini adalah bulatan kehidupan. Sebagai gambaran kehidupan. Tak boleh tak ada hubungan dengan tiga perkara ini. Kalau kita bercakap tentang diri kita, abang kata diri kita tak boleh tak ada hubungan dengan agama, tak boleh tak ada hubungan dengan Allah SWT. Tak boleh. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jailani menggunakan istilah tiga perkara yang wajib bagi seorang mukmin. Wajib di sini, wajib syar'i. Wajib syarak yang tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Itu maksud dia tu. Kan? Wajib syarak mana boleh pertikai, cari murtad. Hari ini orang petikai syarak ni ikut suka hati dia ya. Nak murtad, dia murtad bunyi macam dekat dengan ustaz. Oh ustaz tak apa.
Tak apalah. Satu, kita pandang, kita pandang sisi kita. Sisi kita. Mungkin kita ada pengetahuan, kita duduk dengar. 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Kita pun bukan boleh duduk angangan sangat, duduk khayal-khayal sangat. Kadang-kadang kita khayal, alah 3 tahun lagi pilihan raya pula, kita menang, kita tahu nak buat. Kadang-kadang kita duduk-duduk. Bukanlah salah angangan ni. Angangan tu menyebabkan kita ada motivasi untuk berjuang dan sebagainya. Tapi andai kata tak berlaku lagu tu, tak berlaku macam kita angangan, 5 tahun akan datang, orang tak peduli dah Allah, tak peduli dah agama. Betul tak anda? Kita andaikan. 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, orang tak peduli dah Allah, tak peduli dah agama. Itu jam manusia, manusia akan hidup dalam keadaan yang cukup-cukup rosak. Cukup-cukup rosak. Dalam ilmu psikologi barat ni ada seorang psikologis yang sangat top lah di kalangan mereka. Nama dia Carl J. Jung. 1943. Tahun 1943 dulu. Dia mengkritik ilmu psikologi barat akan membawa kemusnahan balik kepada manusia. Itu barat tu, orang putih tu. Dia kata ilmu psikologi barat akan menjahanamkan balik manusia. Selepas dia sebut benda tu, nota apa dia punya notis dalam buku dia, dalam catatan dia. Sekarang semua kita pakai tengok lah. Tinggal lagi barat ni, dia tak mengaku, kata mereka tu rosak, dia tak mengaku. Tetapi sesungguhnya, kalau bercakap dalam konteks tamadun manusia, tak ada manusia rosak lebih pada barat punya manusia, kan? Betul tak? Tak ada manusia rosak lebih pada barat punya kerosakan. Itu mereka pun mengakui. Sebab menurut Carl J. Jung tadi ni, kenapa dia kata psikologi barat ni membawa manusia kepada rosak, menyebabkan manusia lagi rosak? Sebab memisahkan agama dengan kehidupan. Tu kita tengok daripada perspektif barat lah. Kalau kita tengok dalam perspektif Islam, maka kita jawab sebab itu Islam tidak memisahkan agama dengan kehidupan. Inilah maksud kita, diri kita mesti ada hubungan dengan agama, mesti ada hubungan dengan Allah SWT. That's why. Cumanya, aku ada hubungan dengan agama, sebab aku pergi sembahyang Jumaat. Mungkin kita faham lagu tu. Kita nak habaq kata, pergi sembahyang Jumaat bukan hubungan dengan agama. Bukan makna tu. Itu adalah konteks praktis. Kita ada 3 perkara, tuan-tuan. Nah, macam saya sebut tadi, psikologi. 1, bersabit dengan akal kita. Ini nombor 1. Nombor 2, bersabit dengan hati kita. Nombor 3, bersabit dengan tingkah laku kita. Tingkah laku, ti laku. Saya tulis macam tu ya, tingkah laku kita. Jadi sembahyang Jumaat dia bersabit dengan tingkah laku. Soalnya, akai hang lagu mana? Ati hang lagu mana? Faham ayat tu kan? Takut saat ni, kita kata istilah kita, takut saat ni, akal ni, akal tak ngam dengan hati, hati tak ngam dengan tingkah laku. Ha, takut tu lah. Yang duk jadi lagu tu lah. Kan? Jadi bila tak ngam ni, istilah kita ngam, tak ngam. Bila tak ngam ni, tuan-tuan, dia berlaku dalam bentuk yang berasingan. Maksud berasingan, akai macam lain, hati macam lain. Kita tak mau guna istilah akai, minta apa? Pemikiran kita macam lain, perasaan kita macam lain, tak salah apa? Kan? Kemudian kita punya amalan macam lain. Kalau berlaku demikian, itulah yang disebut sebagai munafik tu. Munafik tu kan? Tulis boleh ya? Sebut munafik tu. Itu lah. Boleh faham kan? Kita tak mau lah. Kita tak mau ada satu sifat nifak tu, kita tak mau, betul tak kan? Dan kita sedang berusaha untuk keluar daripada keadaan-keadaan nifak, sama ada dengan Allah, dengan agama, maupun dengan diri kita sendiri. Kita tak mau. Sebab dia akan merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Okey, now kita balik. 3 perkara yang wajib bagi seseorang mukmin dalam semua keadaan ini ialah melakukan segala perintah Allah. Bila sebut kata perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, dia ada 2 ya. Konsep Quran, suruh dan larang. 2 tu ya. Jadi nak abang apa? Nak abang kata kalau hang nak sampai ubudiah, atau kalau hang nak Allah terima diri hang,
atau hang nak sempurna hubungan dengan Allah SWT, maka pertama sekali hang kena buat hak Allah Taala suruh, tinggal hak Allah Taala larang. Itulah makna mudahnya. Jangan hang campur adukkan hak suruh pun hang pederah, hak larang pun hang pulun. Ada apa manusia aku tu? Dia kan lambat Sini tak tahu lah. Saya tak sengit sini, saya tak tahu. Tapi kalau Sungai Lalang lambat. Dia balik pada Mekah, haji, orang pun panggil haji. Tapi dia beli beratung lagi, beli nombor ekor. Ini kisah benar ni tuan. Belah kami Sungai Lalang. Tak apalah saya sebut tempat saya, tak apa tuan. Ha, beratung beli nombor ekor. Boleh sembang ranggi lagi. Aku kata, aku pergi berdoa Allah Ta'ala di Baitullah. Kata. Aku pergi berdoa di Baitullah, minta Allah Ta'ala bagi rezeki aku. Harap-harap hak ni usaha aku menjadi. Kata. Dia boleh sembang ranggi lagi. Ada pula pengikut-pengikut dia. Kan? Mudah-mudahan haji dapat lah. Ni pun satu tiang lah menyebut. Kan? Macam-macam takwil yang bercanggah dengan konsep suruhan dan tegahan tadi. Jadi itu satu sisi lah kita katakan. Ada banyak hal lain lah kita kena perhati. Ada banyak hal lain kita kena perhati. Kadang-kadang akal kita tak ikut pun suruhan dan tegahan Allah SWT pun. Akal kita. Jangan tengok tingkah laku lagi. Tengok akal kita dulu. Akal kita pun kadang-kadang dia boleh bercanggah dengan Allah SWT. Kan? Jadi kita seni kan, pasal kita duk cakap tentang irfani. Jadi soalnya, pada sisi orang-orang soleh, kalau tingkah laku kita betul, tapi akal kita bercanggah dengan Allah, tak betul itu. Sebab akal dengan hati ni, dia punya klausa, klaus dia adalah ruhani. Istilah-istilah ni kita akan pakai ni. Tingkah laku kita, dia punya klaus dia jasmani. Semua ni kita belajar belakang tuan-tuan kan sebelum ni. Jadi kalau rohanimu tak betul, apakah jasmanimu akan betul? Konsep. Nampak tak tuan-tuan? Kalau akal dengan hati kita tak betul, akal tak betul. Pasal apa kata akal tak betul? Saya tak mau bercakap orang lain, saya sendiri pun benda yang sama yang berlaku tuan-tuan. Jadi kita, saya main ni bukan sebagai tok guru, no. Saya main ni sebagai pemudah cara untuk memahami. Itu aja. Lagi tuan-tuan kata saya tok guru pula. Tak mau. Pemudah cara aja. Pasal apa? Pasal saya pun tak betul yang serupa tu lah juga. Duduk sama-sama bincang, sama-sama muzakarah supaya kita boleh betul lah. Itu ya cerita dia. Bukan ada lebih nambah pun. Jadi tu yang saya contohkan tadi. Saya pun serupa. Kadang-kadang tingkah laku betul, akai tak betul. Kan? Boleh nampak tak idea saya sebut ni? Akai tak betul. Contoh mudah lah. Kan? Kalau orang jenis macam saya ni, dia main bagi kuliah ni, dia main masjid ni kerana nak cari duit. Betul tak akai tu? Akai lagu tu betul tak? Tolong abang ni. Betul tak abang? Akai main masjid ni kerana aku nak cari duit, beda-beda. Betul ke akal itu? Tak betul, tuan. Tak betul. Saya, tok guru saya, almarhum tok guru Maksudi pesan, hampa esok ni pi mengajar, jangan duk fikir langsung soal duit, soal apa, soal orang nak bagi, tak bagi, soal fikir. Jangan bagi ada dalam kepala. Tu nak buat guna tok guru, nak buah minyak. Dia kata, hang menegar lah cari duit. Tu yang saya ambil perangai tu. Saja sebut pi, nak contoh, nak bagi mudah faham. Tu. Boleh nampak kan? Ustaz pun bila tak bagi duit kat dia, dia esok dia tak mau main dah tuan, dia buka main kan. Pasal apa? Pasal akal dia duk fikir duit mengajar. Jadi nak mengajar apa sangat, dia main berubrek apa, faham tak faham sudah, tu bukan mengajar. Dalam Islam dia ada empat perkara tuan, dalam orang panggil apa, pengajaran Rasulullah. Dia ada tadrib, tadrib, takdib, apa dia lagi dua, tak ingat. Alright. Sunnah Rasul, bentuk pengajaran Rasulullah. Yang seorang yang mengajak dia kena ada benda ni. Empat perkara, saya tak ingat, saya boleh sebut dua ya. Kan?
tadrib, ta'dib. Aduh, otak pun Allah tarik pengetahuan sikit-sikit dah tuan, nak piak belah pemaknya. Kan? Ha. Jadi guru hak main mengajar, hak nama ustaz, kita panggil ustaz lah. Hak nama ustaz ni tuan, dia tak boleh melainkan dia kena ada skop ni je. Luar pada skop ni, ustaz itu tak betul dia punya akal dia. Rohani dia tak betul. Kalau rohani dia tak betul, macam mana dia nak perbetul orang, tuan? Boleh faham lah. Sebab ilmu dia kena bercakap dengan rohani. Bahasa kita Allah ni bercakap dengan hati. Betul? Ha tu. Depa terjemuh lagi, bercakap dengan hati, buat dengan hati, maknanya buat dengan kasih sayang. Tu terjemahan latest. The latest translation, isn't it? Betul tak, tuan? Kalau bancuh kopi dengan kasih sayang, insya-Allah sedap. Betul? Depa duk terjemah betullah ni kan. Ha, kalau buat sambal belacan, buat sambal belacan dengan penuh kasih sayang, insya-Allah sedap. Itu itu tafsiran. Nak habaq kata kena buat dengan hati. Dan hal ni diajak oleh Nabi SAW. Boleh nampak tak saya sebut dia, tuan? Oh, sebab itu jangan buat mudah, tuan. Saya nak abang jangan buat mudah. Tuan-tuan saya boleh abang lah. Kalau saya abang kat ustaz-ustaz tadi, dia pun kata, hang pun. Habis minyak buah yang. Pertutuh kita aku tu pula. Kata apa? Tak apalah kan. Kita bercakap cara kita lah. Anak-anak kita, adik-adik kita bagi faham. Jadi, balik kepada isu kita. Kalau rohani kita tak betul, mana mungkin jasmani kita boleh betul? Sebab Nabi SAW sebut jelas sahih hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, kecuali Abi Daud tidak meriwayatkannya. Lain semua meriwayatkan hadis itu dan meletakkan hadis itu di posisi sahih. Apa dia? Dalam tubuh manusia ada seketul daging. Elok daging tu maka eloklah seluruh jasad. Buruk daging itu maka buruklah seluruh jasad. Dan daging itu adalah hati. Kita tak mau bincang hati itu jantung kah, hati itu kah, kita tak mau bincang. Buat semua ya tuan. Kita ambil dia punya pemahaman sudah. Nabi nak kata apa? Nabi nak habaq kata dalam diri manusia ni ada dua elemen. Satu elemen rohani, lagi satu elemen jasmani. Kalau elok rohani dia, maka eloklah jasmani dia. Kalau buruk rohani dia, maka buruklah jasmani dia. Au kama qala Nabi SAW. Saya beriman dengan hadis ni. Saya beriman dengan pengajaran Rasulullah SAW. Dan saya harap kita semua beriman dengan pengajaran Rasulullah SAW. Apa dia? Ni yang kita doa abang macam ni. Kalau rohani dia tak betul, Nabi kata tak betul lah jasmani dia. Boleh faham saya sebut, tuan? Kalau rohani dia betul, maka akan betulilah jasmani dia. Jelas. Saya bagi gambaran ni dalam pelajaran yang saya duk mengajak tuan-tuan dulu. Ini bulatan 20% saja jasmani. Jasmani, manakala 80% luah ni rohani. Pengajaran tu saya dah bagi kepada tuan-tuan. Maknanya jasmani ambil part dalam hidup kita cuma 20%. Rohani ambil part dalam hidup kita 80%. Bayangkanlah hak ambil part 80% dalam hidup kita tu masalah. Dia efek tak dekat 20% ni? Confirm dia efek. Itu understanding mudah lah, pemahaman mudah saya sebut pada tuan-tuan. Cukup payah ni tuan-tuan ini, jangan buka main. Tu yang kata Allah kata semayang ni berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Why? Kerana rohani tak betul. Kalau rohani dia betul, dia tak berat kan? Sebab jasmani dia ikut rohani, betul? Itu pemahaman dia. Dan bukan takat sembahyang. Kalau sembahyang berat, hal lain berat serupa tu. Kada payah lah. Nak panggil mehman Jumaat pun ada kampung yang kena pergi turut di rumah. Saya jujur cakap kat tuan-tuan, bukan saya nak segan. Kampung saya jadi, kampung saya batu belacan jadi. Tak cukup korum nak main Jumaat, pergi turut di rumah, bagus punya duk lena kena ketum. Gedarah yang ketum. Tak karu ni tuan-tuan. Jaga. Semua ni lingkup hak tu. Sebab itu barat, saya cakap balik, Islam tengok cantik, kita sebut ni cantik, mai pada Nabi SAW. Barat menemui ilmu nak memanusiakan manusia, nak memanusiakan manusia pada 19
1648. Tuan-tuan akan tahu nama ni. Nama dia Sigmund Freud, seorang Yahudi. Kan? Kemudian depa mendakwa, kata depa lah yang menemui ilmu psikologi, ilmu memanusiakan manusia. Bila kita study balik Sigmund Freud, dia merujuk kepada Junaid Baghdadi, dan dia membaca buku-buku kitab-kitab Junaid Baghdadi, dan dia membaca kitab-kitab Ibn Arabi. Itu sahaja, tak lebih daripada itu. Pendakwaan kan, biasa. Depa duk abang depa lah jumpa ilmu tu. Sampai-sampai kita hari ini cikgu-cikgu sekolah especially. Siapa yang jadi cikgu sekolah mesti kenal punya Sigmund Freud. Mesti kenal punya Carl Rogers. Mesti kenal punya Alfred Adler. Mesti kenal punya apa nama ni, siapa lagi? Abraham Maslow. Mesti kenal punya banyak lah. Albert lah, siapa dia lagi. Banyak lah kita kenal. Tapi Rasulullah dia tak kenal. Teh. Nah, Rasulullah tak kenal. Bila tak kenal Rasulullah, jam tuan. Tu yang saya berbincang tentang punca ilmu kita sesat. Lepas tu kita boleh pi elok orang lah. Tuan. Faham ayat saya. Benda ni kita akan berbincang dalam syarahan yang ketiga, punca ilmu. Nanti kita bincang tuan. Sampai insya-Allah. Ha, tu dia tu. Syarahan ketiga lah, paragraf terakhir syarahan ketiga, punca ilmu. Punca ilmu tu, punca ilmu hak masuk ke akal, masuk ke hati tu sesat dah. Lepas tu dia nak mengajak orang bagi jadi keluar daripada sesat. Is it possible? Munasabah kah? Kan? Nah, itulah dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Berkah Rasulullah. Berkah sanad kita. Berkah Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang mempertahankan qawaid Rasulullah SAW dalam perkara kerohanian. Mudah-mudahan kita memtuilah. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Sebab itu saya pertegas sikit pasal banyak dah saya duduk pergi kuliah. Maitan ni saya pertegas sikit pasal kita mula dengan tegas. Saya nak tuan-tuan ada kitab. Kurang-kurangnya 10 orang. Ini satu bentuk ketegasan. Bukan ada kena-mengena pun tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pergi duduk. Awak ustaz tu pelik ingat. Jangan-jangan dia masuk hantu apa. Nak beritahu kan, orang ni dia berhak komen kan? Dia tak komen dalam masjid, dia komen wah pokok teja. Dia bukan nak tanya ustaz, dia tak tanya kan? Dia pergi komen wah pokok teja sambil duk main dam haji, naik haji, menang sat naik, sat naik haji, sat naik haji, lepas tu duk komen. Habis macam tu je, tak mau tu kan. Okey, baik, selanjutnya tiga perkara yang wajib bagi seorang mukmin dalam semua keadaan ialah melakukan segala perintah Allah. Saya dah sebut dah perintah Allah. Tadi saya sebut hubungan. Saya guna istilah tu yang tuan. Sebab kita akan memunculkan dua istilah bagi memudahkan kita punya pembelajaran. Kita munculkan istilah satu hubungan. Dan dua perhubungan. Sekejap lagi saya tunjuk balik kepada tuan-tuan. Kita memunculkan dua istilah ni. Kita tak mau banyak-banyak istilah lagi tuan-tuan jadi semak. Saya tak mau saya mengajak kuih lama, kuih semak. Baik tu saya duduk mengaji. Kan? Aku pun tak mau main tuan-tuan cari orang lain. Tak semak. Betul tak? Jujur, saya cakap tu jujur tuan-tuan. Bukan saya ada kepentingan apa. Jadi saya duduk main mengajak tuan kuih semak. Main bulan depan lagi semak. Main bulan lagi sekali lagi semak. Lepas tu wayar. Tuan-tuan duduk main, mengarut. kita main bagi clear. Okey. Jadi, saya guna istilah hubungan dengan perhubungan. Saya sebut langsung. Jadi, tiga perkara yang wajib bagi seseorang mukmin dalam semua keadaan ialah melakukan segala perintah Allah, merujuk hubungan dengan Allah. Sebab perintah Allah bukan satu. Ada banyak perintah. Kan? Larangan Allah atau tegahan Allah bukan satu, ada banyak tegahan. Hubungan tu dulu kan? Hubungan dengan Allah tu dulu, kemudian barulah kita melaksanakan dengan tingkah laku kita suruhan dan tegahan. Artinya akal dengan hati kita terima dulu Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah dulu kan, musyahadah dulu. Macam itulah maksudnya, secara mudah faham.
kemudian kita melaksanakan atas sifat ma'rifah kita kepada Allah, atas musyahadah kita kepada Allah, baru kita keluar daripada adat. Kalau tidak, perlakuan kita, tingkah laku kita adalah tingkah laku adat, bukan tingkah laku syarak. Faham tak nak? Adat lah, dah orang Padang Serai ni depa ya, adat lah macam nak sebut macam mana. Adat ni bukan sama kita pergi Negeri Sembilan, adat dia gulain. Kan? Jadi tingkah laku adat, bukan tingkah laku syarak. Kan? Ha, tingkah laku adat ni kita hak tak cengah kita pakai lah. Hak cengah kita tak boleh pakai lah. Ha, maksud dia lagu tu lah kan. Ha, okay. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala yang haram hubungan dengan agama. Sebab saya sebut dah tadi, halal haram ke apa ke sah batal ke semua dia duduk dalam agama. Ha, kan? Jadi kita kena ada hubungan dengan agama. Hubungan dulu. Lepas tu barulah berlaku tingkah laku. Hubungan berlaku dengan akal dan hati. Tingkah laku ni perhubungan. Okey, perhubungan. Ingat eh, tuan-tuan, istilah-istilah ni kita guna pakai. Okey. Dan yang ketiganya, redha dengan hukum-hukum atau ketentuan Allah SWT. Redha dengan hukum-hukum. Sedikit penjelasan saya perlu bagi di sini. Redha dengan hukum-hukum. Nak habaq kata, ubudiah yang sempurna, ubudiah yang Allah terima diri dia, dan ubudiah yang sempurna hubungan dengan Allah SWT, berlaku bila kita redha kepada hukum-hukum dan ketentuan Allah SWT. Di situ ada dua perkataan, satu hukum, satu ketentuan. Kan? Bab ni kena tengok dalam kitab Tauhid. Beriman dengan qada dan qadar. Dia kena tengok tu. Saya bersangka baik bahawa tuan-tuan muslimin muslimat sekalian semua mengaji dah bab beriman dengan qada dan qadar melalui ilmu Tauhid. Jadi saya tak perlulah nak ada hujah-hujah panjang. Kan? Saya nak sebut sepintas lalu. Hukum maknanya ketetapan. Ketetapan. Sebab itu dia sebut qada dan qadar. Qada dia sebut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia. Kemudian qadar pun ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dah panjang dia. Dia punya definisi. Jadi istilah yang diguna pakai adalah ketentuan atau ketetapan. Faham tuan-tuan? Jadi sifat kita dalam ketentuan dan ketetapan Allah SWT itu macam mana? Redha. Sifat bagi diri kita. Kita lah yang kena redha. Okey. Sekejap lagi saya ambil sepat sikit. Okey. Seseorang mukmin adalah jangan tidak ada tiga perkara ini. Jadi seorang yang mukmin. Yang mukmin artinya yang muslim. Yang mukmin adalah yang muslim. Sebab Nabi SAW lazim menggunakan istilah praktis. Istilah praktisnya adalah muslim. Nahnu muslimun, kami orang Islam. Itu adalah istilah praktis. Istilah ilmunya, mukmin lain, muslim lain, muhsin lain. Tapi istilah praktisnya dia sebut muslim. Bila sebut muslim meliputi semua. Boleh faham ke saya sebut tuan-tuan? Jadi ni saya boleh padam tuan-tuan? Part mana saya boleh padam? Okey, saya padam sini. Pernah tak tuan-tuan dengar konsep praktis muslim ni? Pernah dengar tak? Alif, akronim ni, akronim Islam ni. Alif, Sin, Lam, Alif, Mim. Pernah dengar akronim ni? Tak pernah dengar lagi nak? Tak ada ustaz pun main abang? Ni dengar ustaz cabut ni nak abang. Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, nak bagi maklumat kepada tuan-tuan yang Islam ni praktis. Satu praktikal. Yang sebelum saya bagi hak ni, saya bagi teguniah tuan-tuan, bagi nak bagi mudah faham lah. Saya tulis hak ni. Saya buat macam ni lah. Tak apalah buat macam ni lah. Iman, Islam, hak kecil sekali ni ihsan. Kita lazim guna macam ni kan tuan? Ihsan.
Okey. Ini ilmiah, ini ilmu. Ilmu dia main lagu ni. Dia main bentuk macam ni. Tapi praktis. Ha, praktis ni maksudnya amal lah. Amalan kita. Praktis dia main, dia main ihsan, iman, Islam. Ihsan, iman, Islam. Faham tak? Faham saya tunjuk ni? Kita 10 orang ni faham tak saya tunjuk macam ni? Tak, tuan-tuan 10 orang tak faham, abang tak faham. Saya, kalau 10 orang ni faham, bermana hak lain faham? Saya ukur lagu tu. Ha, eh? Hak ni ilmu. Ilmu dia main lagu ni. Sebab itu kita mengaji bab iman lain, bab Islam lain, bab ihsan lain. Tak cantum pun. Tapi bila main praktisnya, dia macam ni. Islam yang cover semua ni. Boleh nampak lah idea ni. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tanya. Okay? Baik. Sekarang saya nak cakap praktis lah. Dalam akronim ni, saya nak habang kata praktis Islam. Ha, kalau kalau tuan-tuan tak pernah ustaz-ustaz hak hak kemah-kemah daripada tak abang ni, hak cabuk ni nak abang lah. Tuan-tuan tulis. Jangan tak tulis. Okey, nombor satu. Iman. Ma'ah. Ha, tulis jawi tak apa no. Ha? Saya tulis jawi tak apa? Pasal kena tulis hak Arab dulu sebab dia buku terjemah. Ha. Iman ma'a ma'al adabil adabil mukminin. Ha, ini nombor satu. Islam pada alif tu iman ma'a adabil mu. Engkau beriman dengan adab-adab mukmin. Ha, nampak tak? Nah, abang praktisnya tu mukmin tu dia duduk di dalam lingkungan Islam. Mak kita tunjuk tadi ni. Kalau hang Islam, betul hang kena beriman dengan adab-adab mukmin. Ha tu. Kalau hang tak beriman dengan adab-adab mukmin, maka hang bukan orang Islam. Ha, lebih praktikal lah tu yang saya kata praktikal tu. Okey. Nombor dua, salamatul ummah ni kerja kita. Salamatul ummah. Ummah wal musyarakah. Musyarakah wal bilad. Bahawa Allah seorang-seorang duk wirid zikir hang kan nak masuk syurga hang seorang ya, bukan orang Islam. Ha tu dia. Melainkan melainkan apa dia panggil apa dia panggil darurah ha? Melainkan darurah itu membenarkan. Contoh dah semua tak mau ikut Islam belaka dah. Ajak mentak ajak dah seru menseru dah semua pakat tak mau ikut, semua nak nak halau Zakir naik balik lah semua. Kan? Semua tak mau dah semua duk kira nak minum todi belaka dah. Contohlah. Jadi aku tak payah kalau duk jahanam dengan aku, dengan aku aku kali, baik aku pergi duk dalam gunung jerai ni aku tapa orang-orang aku. Ha, itu dia panggil darurah. Darurah tu tak satu hal yang lain. Ha, kan? Tapi dalam konteks-konteks yang tidak ada darurah, maka inilah tanggungjawab kita. Salamatul ummah, menyelamatkan umat. Wal musyarakah, masyarakat kita. Wal bilad, negara kita. Hal ini kita kena bincang lain sebab dia mencakup politik. Cukup luas ni tuan-tuan ni. Dia keluar main daripada sini fiqh siasah. Ha, tu saya dah merantau pi rata dah ni. Tak apalah, maklumat dia kan. Ha. Okey, lam luzumul ihsan. Luzumul luzumul ihsan fi kulli makanin wa zamanin. Melazimi kebaikan di setiap tempat dan masa. Melazimi kebaikan. Hari ini Nabi ajak kita buat baik, terus ada balas jahat. Kecuali dalam konteks-konteks tertentu. Orang hina agama kita, kita kena 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 jawab balik lah. Mana boleh duduk sopangan pondan. Pondan pun duduk kacau punggung dia, ada saipak kita. Bukan, kan? Ini orang hina agama kita, duduk apa pun tak tahu. Duduk jahat. Belum habak mu jahat, marah. Oh. Okey. Luzumul ihsan makna melazimi. Melazimi maknanya membiasakan. Membiasakan kebaikan di setiap masa, di setiap tempat dan masa. Dan ini adalah adab Islami. Kan? Ini di antara adab Islami. Kita kena menunjukkan kebaikan. Ha tu. Bukan duk buat jahat. Ha kan. Okey. Alif
ummatul ijabah, ummatul ijabah fid dunya, fid dunya wal akhirah. Menjadi umat yang diterima di dunia dan di akhirat. Hak ni dia masuk bab ni, bab kita duk cakap ni. Allah terima diri kita ni, dia masuk bab ni. Ummatul ijabah fid dunya wal akhirah. Okay? Dan mim terakhir, mautu bi husnil khatimah. Mautu bi husnil, bil husnil, tiga sin, tiga gigi tak cukup. Ha. Mautu bi husnil khatimah. Mautu bi husnil khatimah. Kita nak mati dalam keadaan mati yang baik. Habis ha? Okey, nampak kan? Ni. Jadi apa pasal yang saya keluar benda ni kat tuan-tuan ni? Nak tunjuk hak tadi ni, hak Islam ni praktis. Praktis dia. Nabi banyak menggunakan istilah Islam dalam berdalil, dalam menyampaikan hadis-hadis, pesan-pesan, wasiat-wasiat. Jadi dia banyak menggunakan Islam dalam gambaran praktis. Boleh faham tak tuan-tuan? Ha tu. Praktisnya apa? Inilah praktisnya. Bila hang Islam, hang kena beriman dengan adab-adab mukmin. Adab mukmin tu apa? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan rukun iman yang 6. Kalau hang Islam, hang kena bertanggungjawablah untuk menyelamatkan ummah, masyarakat dan bilad, pasal Nabi buat kerja tu. Okey. Kalau hang Islam, hang kena sentiasa melazimi kebaikan di mana pun, masa mana pun. Kalau hang Islam, hang mestilah menjadi ummatul ijabah fi dunia wal akhirah. Hang kena berusaha untuk menjadi hamba umat yang diterima di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Sebab tang ni kita bincang, ada yang Allah terima, ada yang Allah Ta'ala tak terima. Clear? Okay? Dan kalau hang Islam, hang kena cari jalan mautu bi husnil khatimah. Pasal apa? Pasal Allah kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan jadi Islam. Orang Islam, mengamalkan Islam. Clear semua? Kan? Jadi sebab tuan-tuan, daripada sini, kita boleh faham lah ni. Apa dia sebut tu? Kita patah balik. Nah. Seorang mukmin hendaklah jangan tidak ada tiga perkara ini. Jangan tak ada. Jangan tak ada. Apalagi kalau kita duk cakap tentang tasawuf, tentang ubudiah, kita kaitkan dengan ummatul ijabah ni. Allah terima kita di dunia, di akhirat ni. Nah. Takut dunia Allah Ta'ala tak terima, akhirat Allah Ta'ala tak terima kita. Duk ya. Orang Kedah kata ya. Pasal apa tuan-tuan kita bercakap lagu ni? Ulama bercakap lagu ni pasal apa? Pasal takut kita berandaian. Berandaian. Tuan-tuan, kalau kita tak sampai kepada yakin, akan keluar pada kita, saya bagi dah kuliah lepas kan? Bulan lepas. Kalau kita tak sampai kepada yakin, tak kiralah baik tauhid, baik fiqah, baik tasawuf. Kalau kita tak sampai kepada yakin, apa yang menggantikan tempat yakin bagimu? Tanya soalan pula lah ni. Apa yang menggantikan tempat yakin? Tuan-tuan jangan takut, nah, saya tanya jangan takut. Sebab saya tanya tak keluar api. Ada dua kan? Ada dua. Kalau kita tak yakin, dia akan ganti tempat yakin ni. Tempat yakin ni akal dengan hati kita. Ganti dia akal dengan hati kita dua perkara. Dua perkara. Satu, andaian. Nombor dua, syak wasangka. Dia akan ganti. Bila yakin ni tak ada, tempat yakin ni diganti oleh andaian dan syak wasangka. Bila andaian dengan syak wasangka ni wujud dalam kotak yakin kita yang hilang, maka dia memberi implikasi dua perkara. Apa implikasinya? Nombor satu, syirik. Nombor dua, buruk sangka. Bab ni pun kita akan mengaji dalam syarahan yang ke-10 kitab kita. Kita akan lalui benda ni semua. Tapi saya habak awal supaya kita nampak nak pi itu lagu mana. Kan?
Jadi takut itu, takut bila tak jadi yakin, ini yang akan jadi. Dia jadi andaian, duk andaian, duk andaian macam, eh elok dah aku ni, elok dah. Kalau mati mesti dapat syurga punya, bidadari mesti boleh punya, India punya. Duk, duk andaian, kita panggil andaian lah. Andaian tu kalau kita bahasa bahasa kasar sikit, kita kata, wayo putih ya, 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 ya. Kita kuat tu lah. Manusia ni jangan muka main tuan. Dia penuh dengan dengan fantasi, akal fantasi dia panggil kan. Nanti kita akan bincang satu persatu balik bab akal. Ada tahap akal, tahap akal fantasi, duk berfantasi. That's why penting kita kena nampak dengan akal, kena nampak dengan hati, nampak dengan akal. Ya Allah, buruknya aku ni. Nampak dengan hati kita, ya Allah, teruknya aku ni. Penting tuan-tuan, baru kita boleh ada anjakan paradigma tu. Tidak mampu ikhlas tentu ya, duk berasa dia elok sangat dah. Bila dia berasa dia elok, tu yang duduk pandang orang lain tak elok tu. Dia yang bagui, orang lain tak bagui. Bila sifat macam tu ada, hang tu suruh bagi idea kat dia, dia nak nampak idea dia yang bagui. Kan? Kita habak tak boleh, kita kena sokong Islam. Dia kata, hak ni rahmatal alamin juga. Aku tak boleh, Zat. Aku pungih jong. Jenuh kita nak urai bagi kita kan. Aduh. Okey. Balik nak. Seorang mukmin adalah jangan tidak ada tiga perkara ni. Ingat. Jangan tak ada hubungan dengan tiga perkara ni. Jangan. Jangan di sini kalau ikut bahasa Arabnya, nafi. Apa nafi dia panggil? Allah, lupa lah. Ini cerita belajar nahu dululah. Tak duk mengajar je lupa kan. Siapa nak mengaji nahu dia kan? Tak gaduh lah kalau nak mengajar nahu masa budak-budak pondok sudah tuan-tuan sudah duk mengaji nahu mengaji ni ya. Kan penin ya. Ada nak satu nafi, dia panggil nafil jinsi. Nafi jenis. Betul ya kan? Nafil jinsi, nafi jenis. Di mana kalau hang tak ada hubungan dengan Allah mesti ada yang menggantikan tempat Allah. Kalau hang tak ada hubungan dengan agama, mesti ada yang menggantikan tempat agama. Kalau hang tak ada hubungan dengan diri hang, mesti ada yang menggantikan tempat diri hang. Boleh faham tuan-tuan? Kalau hang tak ada hubungan dengan diri hang, yang menggantikan tempat diri hang, nafsu, iblis, syirik dengan kafir. Dia akan ganti tempat diri kita. Kalau hang tak ada hubungan dengan agama, yang menggantikan tempat tempat agama itu, bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang haram dan sebagainya. Kan? Ataupun boleh saja kita sebut hang akan ikut hidup orang lain, hang akan ikut cara hidup orang lain. Right? Kalau hang tak ada hubungan dengan Allah, yang menggantikan tempat Allah Taala itu adalah syirik. Tu aja. Boleh faham tak? Okey. Jadi nak buat lagu mana nak bagi ada tiga perkara tu dekat kita? Oleh itu si mukmin hendaklah memikirkan perkara ini. Oleh itu dia kena fikir perkara ini. Fikir. Fikir duk tang ni. Kita duk sebut tadi. Bila sebut fikir ya, dia melibatkan akalmu. Sebab itu saya sebut akal adalah alat untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena belajar alat ni. Pomen, kalau dia nak jadi pomen, dia kena kenai alat pomen. Tiada anggan. Hak ni dia panggil common, hak ni dia panggil ring, hak ni dia panggil common ring. Sepanahlah. Kalau kita habang dia nak pomen, dia main nak pomen, saya repair engine abang. Sepanah common ring hang ada. Ha? Common ring entah apa. Tu saya duk bagi tuan. Pakai jahanam gitu ya engine kita. Boleh faham dia sebab gitu kiasan dia. Jadi nak abang kata pomen kena tahu alat dia nak guna untuk pomen. Cikgu dia kena tahu alat yang dia nak guna untuk mengajar. Tok mudin dia kena tahu alat dia nak guna untuk kerat. Sebab ni dia tak censor sini tak kau. Contohlah kita sebut contoh aja tu kan. Begitulah hal-hal lain. Maka samalah kita hak nak berhubung dengan Allah Taala, dia kena tahu alat dia. Kena reti alat dia. Ha tu. Nah. Jadi alat dia apa? Alat dia akalmu, hatimu. Hak ni Allah Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi kat kita. Kalau dia tak bagi dua benda ni, kita pun duk rabar siapa orang buta itulah tuan-tuan, tak tahu apa. Kan? Dalam dia bagi pun kita rabar juga pasal hati mati. Akal dengan hati mati atau akal dan hati sakit. Taklah cerita dia. Tu ya. Okey. Jadi oleh itu si mukmin hendaklah memikirkan perkara ini, kena sentiasa fikir perkara ini tuan-tuan. Don't ever stop
Kau putih pula dah eh. Jangan berhenti untuk berfikir. Fikir apa? Fikir perkara ni. Apa perkara ni? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan agama, hubungan dengan dirimu sendiri. Jangan berhenti fikir. Faham tu? Pasal dia nanti kita bincang ke depan-ke depan. Banyak lagi lah kan. Okey. Apa lagi? Jadi cara mana kita tak mau bagi kita berhenti fikir perkara ni? Nak bagi sentiasa ada fikir benda ni. Fikir hubungan dengan Allah, fikir hubungan dengan agama, fikir hubungan dengan diri. Tuan-tuan jangan melawak nak. Ada orang bukan ada fikir berhubungan dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Kita jujur lah. Kita bercakap secara jujur adik-beradik lah. Kita pun sehari semalam, berapa kali kita fikir hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara jujur tuan-tuan. Mujur Allah bagi kita 5 waktu sehari semalam. Tu pun, kita mengakulah kelemahan kita. Kita mengaku, saya mengaku kelemahan saya. Hak Allah bagi kita lima waktu sehari semalam untuk kita berhubungan dengan dia. Tapi kalau luar daripada 5 waktu sehari semalam tu, berapa banyak kita berhubungan dengan Allah SWT? Saya nak habang, Nabi kita SAW, dia banyak berhubungan dengan Allah. Dia banyak. Sebab itu saya dah sebut dah tuan-tuan. Sampai-sampai ulama' fiqah, fuqaha tak boleh nak menamakan solat Nabi itu. Solat Nabi yang demikian banyak, para fuqaha tak boleh nak menamakan. Mereka boleh nama solat qabliyah ba'diyah. Fuqaha boleh menamakan dia. Kemudian fuqaha boleh menamakan solat hajat. Fuqaha boleh menamakan solat tahajud. Fuqaha boleh menamakan solat istisqa. Minta hujan ke? Gerhana ke apa ke? Tak ingatlah. Ha? Ulama boleh menamakan solat sunat tawaf bla 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 bla. Tapi yang banyak lagi mereka tak boleh buh nama. Bila mereka tak boleh buh nama, mereka buh nama solat sunat mutlak. Betul tak tuan-tuan? Pernah dengar tak? Ha, kalau tak pernah dengar, kena terlibat dengan kajian-kajian fiqh. Kajian-kajian fiqah. Sehingga-sehingga, kalau kita tak ada apa pun, tak ada muqayyad, tak ada terikat dengan apa pun, kita nak semayang sunat. Semayanglah, kerana Nabi semayang, Nabi sentiasa semayang. Nak niat aku mana ustaz? Saja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kalau Allah Ta'ala. Sampai-sampai begitu. Betul tak tuan? Tapi Nabi sembahyang banyak. Ha. Nabi sembahyang banyak, kita yang tak mau banyak. Bawa banyak lagi kita nak kurang semua. Ha. Jadi gambaran itu nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kata kita ni kurang. Kalau fikir tadi pun kita kurang, apalagi kita nak namakan hubungan dengan Allah Ta'ala. Berapa hari, berapa kali sehari kita fikir hubungan kita dengan Allah SWT. Semua dalam keadaan serba kurang belakang. Mengakulah benda ni tuan-tuan. Saya mengajar ilmu tasawuf kepada tuan-tuan. Ilmu diri, sifat rendah diri kita kepada Allah Ta'ala itu penting. So kita mengakulah kita ni kurang yang tu, kurang yang ni, lemah yang tu, lemah yang itu lebih baik. Okey. Jadi nak buat macam mana? Katanya bercakap kepada dirinya tentang perkara ini. Jadi dia kena fikir hubungan dia dengan Allah, dengan agama, dengan diri. Nak buat macam mana nak bagi benda ni berlaku? Dia kena bercakap dengan diri dia sendiri. Ya? Bercakap dengan diri sendiri. Sebenarnya tuan-tuan, bercakap dengan diri sendiri ini bunyi macam pelik. Tapi dia adalah perkara realiti. Dia adalah perkara realiti. Realiti sebab apa? Sebab dalam psikologi barat pun mereka amal benda yang sama. Talk to ourselves. Daripada situlah dia timbul belai diri sendiri. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak belai diri sendiri? Belai diri sendiri kena tanya orang perempuan. Kita tak boleh sembang bebe. Saat ni dia minta duit kat kita beli nu, sempur nu, sabun nu, sabun ni. Apa pasal? Nak belai diri sendiri. Duri kita. Duri. Tapi nak habak kata benda tu, istilah tu muncul mai daripada topik tajuk bercakap dengan diri sendiri. Boleh faham tuan? Dan saya nak pertegaskan bercakap dengan diri sendiri ini sunnah. Cuma cara kita lah, janganlah dia sembang weh hang macam mana? Orang kata kita gila. Maksud bercakap dengan diri sendiri itu ialah komunikasi hati, akal, tingkah laku kita, tengoklah. Hang ni umur 50 dah.
mayang mana tak tahu hala lagi. Ya, contoh lagu tu lah. Komunikasi lagu tu. Bukan duduk sembang pi ke tiang tu. Weh, hang berani pukul aku. Itu wayah. Ya kan? Ha, maksud tu kena faham. Okay? Baik. Ha, jadi, itu satu perkara. Bercakap dengan diri kita. Sentiasa kita bercakap dengan diri kita. Tak boleh tak bercakap. Kita kena bercakap dengan diri kita tentang hubungan dengan Allah. Tara mana? Hang tara mana tangan? Kaki? Hang tara mana berhubung dengan Allah Ta'ala? Contohlah saya katakan. Ha, kena bercakap. Begitu juga dengan agama. Begitu juga dengan diri kita. Kena bercakap. Lagi? Dan anggotanya melakukan perkara ini. Dalam masa yang sama, anggota kita kena melakukan. Melaksanakan. Kalau hab sabit dengan Allah, laksanakanlah suruhan tegahan dia. Hab sabit dengan agama, laksanakanlah apa yang terperintah di dalamnya. Eh? Agama ni berkait dengan Nabi. Nabi tunjuk macam mana. Buat macam tu. Okay? Hab sabit dengan diri kita ni, laksanakanlah apa yang bersabit dengan diri kita. Okay? Contoh kita sebut tadi, mengelokkan akal kita, mengelokkan hati kita, mengelokkan tingkah laku kita, laksanakanlah. Jangan berhenti daripada melaksanakan. Boleh faham kita sebut begitu? Okay? Jadi kita berkesimpulan bahawa syarahan pertama ni, Syekh Abdul Qadir Jalani nak mengajak kita perkara ni, hubungan dengan tiga perkara ini, dan nak bagi berlaku hubungan kita dengan tiga perkara ini, kita kena bercakap, kita kena fikir, kita kena bercakap, dan kita kena bertindak. Okay? Itu dia punya conclusion dia. Jadi di sinilah asas, hubungan di sinilah menjadi asas untuk kita sampai kepada ubudiyah. Dan makna ubudiyah hati kita sebut bagi mudah, Allah terima diri kita, dan yang keduanya sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita ilmu, Allah bagi rahmat kepada kita untuk memahami perkara-perkara ini. Nah, wallahu alam bisawabihi au kama qal. Ada soalan apa yang saya perlu jawab? Any question? Tak apa, boleh faham? Boleh hendak no? Tuan-tuan, saya minta 10 orang. Yang saya minta 10 orang berada di depan ni. Kalau tak faham, habang tak faham. Jangan duk fikir orang punya ramai nak kata apa. Ustaz ni dia kata awak buta perut sangat. Biar dia kata, biar dia nak kata apa pun. Saya bertanggungjawab menyampaikan. Tuan-tuan yang duduk di depan saya 10 orang tadi bertanggungjawab tak faham ke faham ke kena habang dekat saya. Ha, dia macam tu. Kita bekerjasama lagu tu lah tuan-tuan kan. Ha, kalau saya ni sampai makam muka syafah saya tengok oh, dia tak faham. Ha, saya boleh ini kita pun cak yam kan. Jadi kita pakat-pakat lagu tu lah kan. Ha. Okey, ada soalan tuan-tuan? Tuan-tuan nampak sendiri nah, macam mana saya kutip balik maklumat-maklumat yang saya duk bagi kepada tuan-tuan sebelumnya. Kita duk bincang Fathur Rahman tu kan. Ha. Baik, tak ada soalan apa? Ayahanda kita? Tak ada apa? Hari ini ayahanda clear? Ha. Alhamdulillah. Ha, pasal dia. Tak ada apa pun. Benda hak saya duk cakap, benda hak kita cakap dah. Hari ini kita nak cantum dengan hujah. Konsep, dasar dan kita cantum dengan hujah. Itu saja. Kitab-kitab ni adalah hujah. Ha, kan? Sebab itu yang kita gagal dari segi ilmu. Masalah kita ni 15 tahun, 10 tahun dah turut majlis ilmu ke masjid ni. Tapi kita masih rasa gagal. Kenapa? Kerana kita mengaji hujah. Konsep kita tak faham, dasar kita tak faham. Jadi hujah ni, mai orang ni kata macam ni, mai orang ni kata macam ni, mai orang ni kata macam ni. Kalau 10 orang kita dengar, 10 macam punya hujah duk ada. Betul tak tuan-tuan? Jadi kita blur. Ha, sebab itu saya ambil pendekatan bagi faham konsep, faham dasar dan kitab sebagai hujah. Sama, sama. Saya tak mau guna istilah itu lagi. Kan? Sama dengan muhasabah. Cuma saya tak guna istilah muhasabah lagi. Bila sampai part dia, kita akan detail apa yang kita bercakap dengan diri kita. Kan? Ha, itu. Tapi kalau sahabat nak gunakan istilah itu, yes, itu adalah istilahnya. Muhasabah. Okey. Ada soalan lain tuan? Baik, kalau yang mana? Makrifah. Makrifah makna kenai. Mudah ya. Makrifah ni makna kenai.
Jadi kalau hang mengaji ilmu tasawuf, hang kena kenal ilmu tasawuf itu apa. Apa yang hang kena mengaji dalam tasawuf? Hang mengaji pasal diri, kena kenal diri itu apa. Kan? Apa yang mengaji kena kenal diri ini, kita duk cerita pasal diri tadi ni. Ah tu maknalah, mudahlah nah. Mana musyahadah ni pun saya pakai makna mudahlah ni kenal dulu. Nampak. Ha, saya pakai makna mudah dulu. Musyahadah tu makna nampak dulu. Kan? Ha, nanti baru kita hurai dia, terminologi dia, epistemologi dia pelan-pelan. Okay? Mukasyafah pun saya terjemah dengan makna nampak juga. Cuma musyahadah nampak dengan akal, mukasyafah nampak dengan hati. So saya go kepada makna tafsiran, bukan makna epistemologi. Okay? Mahabbah maknanya cinta. Bukan cinta, mahabbah ni maknanya satu sense, satu rasa berdasarkan kepada empat tahap. Suka, sayang, kasih, cinta. Itu mahabbah. Suka, sayang, kasih, cinta. Semua ni kita kena capai ni. Kita nak mengaji tasawuf tapi kita tak suka tasawuf. Is it correct? Nah, kita nak mengaji fiqah tapi kita sangat tak suka fiqah. Boleh capai ke? That's why kena ada sense tu, kena ada. Aku suka nak mengaji ilmu tasawuf. Pasal apa? Pasal aku kenal diri aku, aku belajar bagi kenal diri aku, aku tahu diri aku. Ha, sekurang-kurangnya dia ada hujah tu. Kan? Ni pasal apa hang suka ilmu tasawuf? Aku pun tak tahu, saya jauh syok-syok otak tu merepek merapu. So mana dia nak dapat, betul tak tuan-tuan? Konsep mudah saya sebut. Okey. Terima kasih. Ada soalan lain? Tak ada apa. Okey, tak apa. Tuan-tuan kalau 10 orang kita kalau ada soalan, balik satgi tengok-tengok kitab balik ada soalan, tulis supaya benda tu kita tak tertinggal. Dan kita boleh discuss supaya orang lain semua dapat manfaat. Nah, insya-Allah. Dan tuan-tuan lain pun janganlah. Janganlah ada soalan tak apa tanya. Kan? Walaupun tuan-tuan tak team dengan 10 orang, jangan pulau lepa. Kan? Saya perlu 10 orang saya kata tu sebab depa akan mengimbangi saya punya speech. Sama ada lajak sangat ke, tinggi sangat ke, lagu manakah kan. Tetapi saya sendiri saya duk jaga tu. Saya cakap tasawuf irfani, saya tak mau masuk dalam tasawuf amali, melainkan saya perlu kaitkan, dan saya tak mau masuk dalam tasawuf falsafi. Kan? Karena orang kita dalam masyarakat kita ni banyak juga dia terlibat dengan tasawuf falsafi, sampai-sampai dia tak boleh nak beza. Faham tuan? Tu. Kalau dia sudah cakap tentang makrifat tu, makrifat guni lagunu guni, tu dah sampai falsafi dah. So kita tak mau terlibat. Bukan tahap kita. Okey. Baik. Terima kasih kepada tuan-tuan. Kalau tak ada soalan, akhir sekali tuan-tuan, saya nak umum kata saya dah beli atap lah. Hak saya duk heboh-heboh pada bulan lepas aku no. Kumpul-kumpul dana beli atap tu, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, atap kita dah beli, tinggal pasang ni tak siap lagi. Untuk rumah masak di pondok kita. Lepas ni tuan-tuan hantar gajah ke, kebau ke, lembu ke, kami boleh buat lah. Kami ada rumah masak sendiri. Tak ada hal lah. Tu kan. Saja habang biar, mana pitau, ada celah-celah kita, ada berasa nak buat kenuri. Kan? Okey. Tapi saya meniaga juga macam biasa di luar sana untuk mengumpulkan dana seterusnya lah. Seterusnya kita nak buat pondok dan sebagainya lah. Kan? Saya tangguh budak-budak Sarawak. Budak-budak Sarawak dijadualkan mai 20 orang. Tapi saya tangguh lah pasal mereka nak hantar mai kat kita bak sekali. So kita saat ni kita tak larang nak ligang kot Lampaya tu. Jadi kita tangguh saat budak-budak Sarawak, kita siapkan pondok dulu. Itulah cerita realiti dia. Bermakna saya nak kena bangunkan pondok lagi lah. Dengan itu saya meniaga seperti mana biasa. Tuan-tuan nak ayat za'faran, saya ada. Ayat za'faran ni tuan-tuan amal lah. Saya nak cerita lebih-lebih pada tuan-tuan sebab tuan-tuan kata saya kempen. Tapi saya cuma nak share lah. Kan? Share orang-orang yang kronik punya masalah. Contoh saya ada seorang, kenal seorang cikgu perempuan di aman ambangan haid sana. Suami dia dah tidur 6 bulan di rumah. Tak boleh nak, pasal injap jantung dia tersumbat. 3 injap sumbat, duk tunggu nak operation. Kemudian pak menakan dia yang recommend. Sebab pak menakan dia duduk di Subang. Pak menakan dia consume. Daripada siapa saya pun tak tahu. Duk consume, pak menakan dia settle masalah buah pinggang. Pak menakan dia pun ada masalah buah pinggang.
nak dialisis, kemudian settle, tak kena tak dialisis, berhenti dialisis. Isteri dia, mak menekan dia pun sama, darah tinggi pun, semua settle lah masalah mereka. Orang kata apa, 85%, 90% mereka settle, mereka sihat. Mereka recommend dekat anak menekan mereka ni, cikgu ni. Dan bila dia berjumpa dengan saya, saya tanya mana suami dia, masalah. Dia kata nak bangkit pun tak larat, tak boleh bangkit. Selepas dia amal tuan-tuan, lebih kurang 2 minggu. Dan dia beritahu kat saya balik, dia nak barang, saya kata apa perubahan. Dia kata, alhamdulillah suami dia boleh bangkit elok, sihat, boleh mengajak Quran balik. Rupanya suami dia duduk mengajak Quran. Boleh mengajak Quran balik, boleh buat kereta dan sebagainya. Jadi saya tanya report, dia kata report dah pergi check dah, tunggu doktor kata positif, tunggu report. Bila report tu mai, dia abang kat saya, 2 injap yang sumbat bersih, tinggal 1 lagi ya, tak cantik lagi, berarti kena amal lagi lah kan. Jadi tu yang saya katakan tuan-tuan, nak cerita lebih-lebih saya tak reti, tapi untuk prevent, untuk mencegah kita daripada kerosakan darah. Bila darah kita rosak, dia rosak kita punya saraf. Bila saraf kita rosak, dia rosak kita punya organ, kan? Jadi benda-benda ni insya-Allah dengan za'faran sangat-sangat membantu. Dan konsep saya mudah aja. Za'faran bantu tubuh badan kita untuk merawat badan kita. Bukan ubat merawat kita, ubat bukan merawat, kan? Tubuh badan kita lah yang merawat badan kita. Allah Ta'ala jadikan tubuh badan kita ni sangat unik. Kan kita bantu supaya kita sihat insyaallah dengan izin Allah SWT. Cuma saya nak pesan lagi sekali, orang perempuan minum yang orang perempuan punya, orang lelaki minum yang laki-laki punya. Kita buat untuk perempuan, kita buat untuk laki-laki. Janganlah duk gagah-gagah. Saat ni telefon cari saya Kelangkabut pula. Ada pasal dia. Tu saya mengaji bab tu. Saya ni mengaji macam-macam, kan? Saya syok mengaji. Kan? Tu yang saya, dia kata hang ni otak gila ke apa, lepas ni lepas PhD tapi ya kita syok mengaji apa masalah dia, kan? Okey, saya ada ubat mata, saya tak declare ubat, saya declare eye relief ni maksudnya penyegar mata. Tapi walaupun kita declare penyegar mata, saya ada testimoni yang sangat-sangat memberangsangkan lah tuan-tuan. Sampai-sampai kami dua keluar ni, ada orang berani ambil 500. Sekali dia ambil 500, belah Terengganu pun semua dia ambil 500 sekali. Jadi kalau benda tu tak memberi manfaat, saya benda tu kita tak boleh buat lah. Tapi kita buat dia pun dah 12 tahun lah. Ayat za'faran lagi lama lah. Sangat membantu, khususnya anak-anak kita. Bila kita marah, woi tidur, dia pun tutup pap lampu. Tapi dia duduk dalam selimut dia buka telefon. Tidak tuan-tuan, hak ni mengganggu mata. Kemerosotan otot mata akan berlaku. Dia panggil konjungtivitis akan berlaku. Banyak kes, banyak keadaan. So kita jagalah. Dan dia mula pakai cermin mata payah. Kan? Kecuali rabun dekat tu perkara biasa sebenarnya. Rabun dekat ni, bila rabun dekat ni dia dipengaruhi oleh umur, tu perkara biasa lah. Tapi anak-anak kita tu yang kita maksudkan, kan? Sangat membantu tuan-tuan. Apa pun masalah mata, termasuk sakit mata biasa. Oh, bengkok, merah, dia cepat menyembuhkan mata kita. Kemudian saya ada seluar jerut. Seluar jerut ni saya nak cerita kat tuan-tuan satu cerita. Raya korban lepas kita ni, raya haji kita lepas ni, kami duduk beletiak kat Palung tu. Palung, balik pakai seluar ah. Dia kata tak apa. Kan? Lepas tu kalut-kalut ke mana tu, tersaruk di tongkoi yang duduk. Aduh, tetak daging tu terlondeh. Orang perempuan duduk ada dikeliling, kan. Orang perempuan duduk kupas bawang lah, apa lah, buat kenuri di surau je, kan. Terlondeh, tengok Kelangkabut lah. Jadi saya nak abang benda tu lah. Seluar jerut kita ni, kalau kita pakai kemplekat, kita pakailah dia. Kalau dia terlondeh pun tak kalut. Tu contohnya, kan. Apalagi kalau kita pakai jubah ke apa semua, kita tak payah pakai kemplekat lah, tuan. Harga dia kita jual start daripada RM15 sampai ke RM25. Harga kita murah lah tuan. Pasal kita bukan nak ni, kita nak cari dana, nak kumpul dana aja. Okey. Saya ada belakalah. Apa dia lagi tak tahu. Muslimat ada kuih-kuih depa. Tu pun tak banyak saya nampak tadi ni. Muslimat pun nak siapkan depa punya bilik ayam, asrama depa. Kan? Adalah barang-barang depa tuan, barang-barang Muslimat, stocking lah apalah, saya tengok ada lah.
Kemudian saya ada satu ubat khusus untuk orang yang menghadapi masalah gout, masalah saraf, masalah sendi, sakit sendi, apa lagi ya? Masalah masalah tulang, especially masalah tulang. Kita tak usah ringkir lah, kita especially masalah tu. Ni abang-abang kita hak semayang atas kerusi sangat-sangat membantu. Herba 100% herba. Kawan kita buat dia lostang ni. Dan kita nampak berjaya lah. Pasal berjaya tu yang kita pun bersedia untuk membantu dia di samping membantu kita lah kan. Berjaya, saya berjumpa dengan banyak orang dah yang duduk semayang atas kerusi, lepas tu dia boleh steady balik dengan izin Allah SWT. Orang yang mengalami masalah sakit tumit, krem, kerap krem dan sebagainya pun alhamdulillah. So saya ambil barang tu saya jual. Harga satu botol itu RM29. Satu botol itu RM29, makan sehari sebiji sahaja. Empat biji dia akan ada perubahan dah kepada kita insyaAllah. Saya pun duduk makan. Pasal apa saya makan? Pasal saya sakit paha. Saya duduk buat kerja pangkas pokok tu, bila duduk atas pokok mesin duduk berjalan tu dia bergegar, habis sakit bih tuan. Kadang-kadang tuang kuliah 2 hari. Tak boleh nak jalan, tak boleh, dia sakit. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, bila kita amal tu dia okey lah, dia tak sakit lah kan. Saraf-saraf kita tak sakit lah. Tu saya ada. Nah, tuan-tuan boleh tengok saya ada 7 botol lagi. 7 botol saja baki. Kalau perlu kita ambil lagi nanti insyaAllah dengan izin Allah SWT. Itulah barang-barang yang saya ada. Mudah-mudahan tuan-tuan membeli sambil menderma dan mudah-mudahan kami punya pondok berjaya berkembang lah insyaAllah dengan izin Allah SWT. Dan siapa-siapa yang berasa nak infak, boleh infak dalam tong kita di situ. Saya tak di bawah tadi, ada Abang Haji kita buah di atas bagi tinggi. Itu buah di situ lah. Itu untuk makan budak-budak ataupun kalau lebih kami ambil daripada situ untuk beli atap ke beli besi ke dan sebagainya. Tuan-tuan, yang dalam tong tu. Dan saya telah mengumumkan food donation program pada tuan-tuan. Program sumbangan makanan. Jadi saya tak tahu tuan-tuan ada ke tak ada. Kalau ada, tuan-tuan lungguklah di tepi dekat van sana, nanti kami akan masuk dalam van. Jadi saya nak ulang food donation program ni tuan-tuan. Tak perlulah tuan-tuan fikir think box, orang putih kata. Fikir besar, tak perlu. Bila fikir besar ni, dia nak beli beras 4 kampit, 5 kampit, 10 kilo. No, tak perlu. Think small, fikir kecil je. Di rumah kita, kita beli belacan lebih. Nak ada tempat nak buh. Lebih 3 ketui. 3 ketui itulah awak main. Tak payah fikir banyak-banyak. Kawan lain pula, dia lalu ke kedai, malam ni kuliah tak mendan. Aku nak bagi sumbangan makanan kepada budak-budak pondok saudara-saudara baru ni. Aku nak bagi kicap 2 botol. Beli kicap 2 botol sudah. Kan? Kau ni pula aku puasa nak beli bawang 1 kilo. Kau ni pula aku puasa nak beli ikan masin. Buang sepaket 2 paket. Kau ni pula aku puasa nak beli ikan bilis. Kau ni pula aku puasa nak beli teh. Kau ni pula aku puasa nak beli kopi. Think small. Fikir kecil-kecil. Jangan fikir besar-besar. Sebab saya bukan nak minta daripada tuan-tuan. Bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah nak ajak kebersamaan kita. Kebersamaan kita dalam menjaga orang masuk Islam. Pasal apa? Pasal kita tak pernah boleh mengislamkan orang macam Zakir Naik pun. Betul tak tuan-tuan? Apalah salahnya, apalah elok sangatlah kalau kita ambil pendekatan kita jaga orang masuk Islam ni. Boleh faham tuan? Walaupun sebulan dengan sebotol kicap, sebulan dengan mungkin kopi misalnya, kita kata kita ada kebersamaan dalam menjaga orang masuk Islam. Itu yang matlamat saya. Awak saya tak boleh beli beras kan tuan-tuan, saya boleh beli kita boleh halu kawan-kawan kita tukir beras apa semua. Tapi saya nak ajak kebersamaan itu, dan tuan-tuan ajak kebersamaan anak isteri siapapun. Mudah-mudahan Allah kira kita orang yang mengislamkan orang lain insyaAllah dengan izin Allah SWT. Okey, saya berhenti setakat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin.